Artis kenamaan Indonesia Happy Salma tertantang untuk memproduksi film tentang Mandalika. Niat penulis dan produser kelahiran Sukabumi, Jawa Barat ini terbersit setelah terkesima dengan pesona sirkuit Mandalika dan masyarakat Lombok. Happy Salma mengaku terkesima dengan Mandalika dalam pandangan pertama. Dia bersyukur bisa memenuhi undangan sel untuk bisa memberi motivasi pada generasi muda Nusa Tenggara Barat dalam program Sel Indonesia Women's Network dengan tema Inspirasi untuk Masa Depan. Dia berharap perempuan dapat terus mengambil peran sehingga memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan diri yang tujuannya mendukung perkembangan Mandalika. Happy Salma memberi semangat untuk terus berkarya dalam berbagai hal dengan tujuan memberi manfaat kepada orang lain. Nominator pemeran utama wanita terbaik Festival Film Indonesia 2022 dalam film Before, Now, and Then ini tahu benar perjalanan karirnya yang tidak lepas dari orang lain. Seleco Marathon 2023 kembali digelar di sirkuit Mandalika dari tanggal 4 sampai 9 Juli dengan diikuti mahasiswa dari 13 negara. Kompetisi interkampus sedunia ini bertujuan mendorong generasi muda agar menjadi ilmuwan dan insinyur terkemuka yang menciptakan solusi energi di masa depan. Saya senang banget, ini pertama kali. Saya thank you banget sama Shell udah mengundang saya ke sini. Saya selalu ngelihat berita ya dari tahun lalu kan, bagaimana dibukanya di Mandalika. Ini kesempatan luar biasa, saya bisa ngelihat di sini dan alamnya cantik. Terus juga kayaknya saya pikir nggak kalah dengan negara-negara lain ya, dengan fasilitas yang ada di sini. Nah, banget melihat pemuda, pemudi atau siapapun di sini membuat sesuatu tentang Lombok NTT ini yang bisa dikomunikasikan dengan sebanyak-banyaknya orang. Saya tertarik dengan bahasanya, saya melihat gapura-gapuranya, dan saya pengen tahu tulisan-tulisan asli di sini seperti apa. Atau cerita soal Putri Mandalika jadi ya, bahan teaternya ya. Mbak Happy? Pernah kunjungi. Monolognya apa gimana? Saat nanti ya, pertemuan ini adalah mungkin langkah ke depan bahwa suatu saat mungkin saya akan kembali lagi ke sini. So thank you so much untuk kesempatannya bahwa saya ke sini. Suatu saat mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman di NTT. Thank you. Oke.